Halo teman-teman semuanya, hari ini saya mau membuatkan video. Ini saya akan mereview detail tentang mixer digital. Ini produknya Midas MR18 ya. Nah, kita ini ya guys, ini kita ya. Buat kayak tablet juga. Ini ya, produknya enak. Midas MR18. Oke. Jadi ini sebuah produk mixer digital yang produknya dari Midas original MR18. Jadi teman-teman nanti akan saya review total. Ini nanti kalau teman-teman mau beli mixer digital ini nanti akan mendapatkan fasilitas apa saja, nanti akan saya kasih tahu semuanya detail ke teman-teman semuanya. Gitu ya. Saya jelaskan dulu untuk review detailnya. Untuk spesifikasinya, dia MR18 ini dia ada 18 input digital mixer for iPad dan Android tablet. Jadi mixer digital ini bisa dikontrol langsung dengan HP Android ataupun iPhone ya, punyanya iPhone, iPad, Android ataupun iOS. Jadi iOS dan Android bisa semua dikontrol di sana menggunakan aplikasinya MR Air. Nanti ada bawaannya ya. Jadi teman-teman nanti tinggal download aja di Play Store ataupun di App Store-nya nanti, seperti itu. Terus teman-teman, ini MR18, ini input digitalnya ada 18 input digital mixer ya, yang dimana dia menggunakan preamp-nya 16 Midas Pro preamp. Nah, terintegrasi WiFi modul dan multi channel USB audio interference. Jadi menurut saya ini sangat cocok kalau seumpamanya teman-teman digunakan untuk bermusik, live streaming maupun rekaman. Jadi contohnya kalau teman-teman mempunyai grup band bisa menggunakan MR18 ini kalau untuk membuat sebuah konten rekaman. Jadi otomatis dari semua port nanti akan masuk ke audio interference-nya. Jadi nanti otomatis dia akan jadi sound card seperti itu. Tapi kalau seumpamanya teman-teman live juga sama pun hasilnya. Semua digital kan seperti itu modelnya. Jadi nanti ketika nanti teman-teman live streaming dalam acara sebuah acara, nanti untuk live streamingnya langsung menggunakan USB audio interface-nya. Jadi teman-teman tidak perlu membeli sound card kembali. Kualitasnya sudah tidak perlu ditanyakan lagi nih dari Midas Pro preamp. Itu ya. Terus pindah sih. Nah, ini ya, ini sudah saya buka, ambilin. Nah, terus nanti di dalamnya ini ada kartu garansi. Ada kartu garansi dan kabel powernya. Kabel power ini. Ada kabel power dan kartu garansinya. Ini ya, modelnya kayak gini, keren bro, mantap bro. Ya, yang di mana ini ada 16 input untuk digital apa ini potnya yang menggunakan XLR dan juga jaringan. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Terus yang dua ini menggunakan jaringan seperti ini untuk main LR 17 atau 18. Tapi kalau teman-teman menggunakan USB sudah tidak perlu lagi menggunakan ini untuk bermusik, cukup menggunakan USB. Nah, karena apa? Dia jadi audio interface, nanti di sini langsung keluar drivernya. Nah, keren toh bro. Jadi kalau bermusik harus lewat USB digital bro. Jadi tidak perlu menggunakan yang manual. Contohnya saya seperti ini. Nah, ini saya menggunakan digital teman-teman ya, langsung. Nah, langsung bunyi. Nah, sebentar aja, jangan lama-lama. Terus ini untuk potnya tadi ya, ini ada 18. Terus ini pot apa? Ini auxiliary. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. Ini untuk auxiliary-nya. Jadi teman-teman bisa berbagi 6 pot di sini, bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan teman-teman. Contohnya nanti mau digunakan untuk subwoofer ataupun digunakan untuk kontrol panggung ataupun digunakan untuk kontrol apa, silahkan semuanya bisa digunakan ini. Terus di sini ada main LR-nya. Terus di sini ada pons. Nah, di sini tentu teman-teman adalah untuk kita mendengarkan, untuk memonitor seperti itu. Terus di sini untuk WiFi-nya.
WiFi-nya teman-teman buat apa? Buat kita ngeremote. Jadi kalau teman-teman mau live di dalam panggung, untuk meremotenya, contohnya teman-teman pengen dari jauh, contohnya teman-teman pengen dari depan, sangat mudah, cukup menggunakan HP Android ataupun iPhone-nya, nanti tinggal di remote menggunakan WiFi, bro. Keren, bro. Ya, terus di sini ada indikatornya. Jadi di sini nanti cuma akan ada indikator power kecil ini kalau dinyalakan. Enggak akan ada apa-apanya ya. Soalnya ini full digital, jadi enggak ada battery. Terus di sini ada untuk ultranet. Fungsinya apa? Untuk membuat monitoring. Nah, jadi nanti personal monitoring bisa menggunakan ultranet di sini. Kalau teman-teman tidak menggunakan PC ataupun menggunakan HP, ini untuk koneksi USB, dia multifungsi. Jadi nanti bisa digunakan untuk apa saja. Untuk audio inference dan untuk pokoknya semua, segala software dan lain-lain semua bisa di-reset dengan menggunakan USB. Nah, karena digital. Jadi firmware-nya pun ini bisa di-update ya. Nah, firmware-nya juga bisa di-update. Jadi ini yang saya gunakan untuk firmware-nya. Firmware itu software ya, teman-teman ya. Firmware yang saya gunakan ini versi 1.17. Kalau bawaannya biasanya 16 ya, teman-teman ya. Nanti silakan di-update. Teman-teman tinggal di-download di servernya Midas M resmi MR18. Jadi nanti bisa di-update. Ini ada update. Akan lebih maksimal. Jadi sebenarnya ada beberapa plugin-plugin juga nanti. Terus di sini untuk MIDI in, MIDI out. Nah, kalau untuk teman-teman mau memasukkan arrangement keyboard nanti yang digital, nanti langsung masuk ini. Terus ini yang paling penting teman-teman ya. Di sini ada 3 mode seperti yang saya gunakan. Ini ketika dibuat ngiri seperti ini internet. Jadi kalau internet fungsinya buat apa? Nanti buat kita kontrol 100% ini menggunakan PC itu melalui internet ini. Nah, internet ini modenya dibuat internet ke kiri. Ini paling kiri ya. Kalau semuanya teman-teman nanti mau digunakan untuk WiFi dari jauh, contohnya mau dikontrol dari jauh menggunakan WiFi client, jadi teman-teman harus membawa aksesoris akses point lagi ya. Jadi akses point ini ditokone antena tower. Nah, yang gue bisa di remote dengan berapa kilo. Nah, ini menggunakan WiFi client. Nah, tinggal dipindah ke tengah. Ini mati. Nah, kalau WiFi client, jadi apa? Ini koneksi ke WiFi. Oke ya. Mesin ini koneksi ke WiFi. Nanti dari WiFi koneksi ke HP ataupun tablet. Paham ya? Jadi itu kalau WiFi client. Jadi ini dikonekkan dulu ke WiFi ataupun router mas-mas semuanya. Jadi nanti lewat router baru masuk ke HP. Jadi nanti kalau router itu ISO 5 kilo contohnya, ya nanti kamu bisa meremote 5 kilo aja atoy. Jadi seperti itu. Jadi di repeat nih, di repeater nih. Kalau dibuat mode access point, dia akan berdiri sendiri. Jadi ini antenanya akan keluar sinyal. Nah, nanti akan keluar sinyalnya. Akan keluar sinyalnya. Nah, ini ya, tak tunggu dulu. Nah, nanti akan keluar sinyale di sini. Sinyalnya dari ini, daripada nah ini ya MR1843 ini untuk MAC address. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kalau dibuat modenya access point. Jadi access point ini keluarkan WiFi sendiri. Ini model access point. Nah, jadi nanti jangkauannya ya tergantung kekuatan dari antena ini nanti, teman-teman. Itu ya. Oke ya, saya menggunakan mode PC. Kalau mode PC ini saya buat ngiri pol. Ini mode PC menggunakan remote, saya menggunakan ini ya, menggunakan LAN. Saya beri LAN ini. Shooting online. Nah, untuk belakang ya. Kenapa? Sudah semua atau tadi? Sudah. Terus yang belum ya, Mas? Ya, itu ya. Jadi itu koneksi internet ya. Jadi kalau menggunakan LAN nanti, nah ini ya, nanti nih komputer langsung keluar kayak gini, teman-teman. Nah, koneks mixer. Jadi nanti kalau ini ada pilihannya dari mixer ke PC. Jadi artinya apa? Pengaturan yang di mixer dimasukkan ke PC. Kalau dari PC ke mixer berarti pengaturan yang di PC diimpor ke
mixernya. Jadi ada dua pilihan. Ketika nanti teman-teman mau connect, tinggal diklik aja. Nah, nanti dia akan download pengaturan yang ada di sini. Nah, otomatis di sudah tersetting pengaturan sebelumnya yang saya gunakan waktu saya nyeting di sini. Jadi apa? Kalau teman-teman menggunakan digital itu keuntungannya banyak. Nah, salah satunya adalah yang paling penting semua settingan bisa kita simpan. Cuma kalau teman-teman tidak belajar yang biasanya menggunakan analog, nanti memang agak bingung. Karena apa? Ini 100% tanpa fader. Jadi kalau ini semuanya serba disentuh-sentuh ataupun didorong-dorong pakai mouse. Beda kalau sebenarnya teman-teman menggunakan yang contohnya MR32, ya kan? MR32 kan ada untuk federe, jadi mixer digital yang ada federe. Contohnya Behringer X32, X32 juga ada federnya. Kalau yang seperti ini memang real, ya seperti ini alatnya. Nah, tinggal kita letakkan, kita full control di sini. Nah, keuntungannya apa? Kalau seumpamanya teman-teman nanti digunakan untuk dalam gedung, contohnya yang tidak ada operatornya sama sekali, ketika teman-teman membeli profesional seperti ini bisa. Jadi nanti ketika sudah di set, contohnya di cafe ada tempat untuk musiknya seperti drum, terus gitar, terus melodi keyboard dan lain-lain, melodi gitar dan lain, semua sudah di set satu kali set sama teknisi. Nanti tinggal apa, kalau semuanya mati tinggal dimatikan saja, kalau nyala tinggal dinyalakan sudah bunyi, tidak perlu menguntir-nguntir lagi. Jadi kalau nanti anak buahnya tidak ada yang bisa sama sekali, tidak perlu mengular-ular karena settingannya sudah semuanya sesuai dengan permanen di dalam softwarenya sini, sudah disimpan kan gitu. Ini ya, kita teruskan lagi. Ini fasilitasnya apa saja? Di antara yang pertama, ini nanti ada menu mixer. Nah, ini menu mixer ini apa teman-teman? Ini nanti akan menampilkan semua fader yang pertama. Nah, ini fader. Federnya ada 1 2 3 4 5 sampai 16. Terus di sini ada aux selerai. Nah, aux maksudnya apa? Untuk aux di sini ini adalah input yang ini ya, teman-teman ya. Nah, ini yang ini adalah untuk input ya, teman-teman. Ini untuk input 18 atau 17 bisa digunakan untuk itu. Oh, wifi ini mati sih. Nah, bentar ya, teman-teman ya. Oke, tak konekkan lagi. Ini teman-teman ya, ini fader. Terus federnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16. Aux ada FX, ini efeknya ada 1 2 3 4 4 reverb, 4 efek, artinya yang bisa kita nanti mainkan. Jadi bisa digunakan untuk vokal, untuk gitar, untuk melodi. Nah, untuk apa nanti teman-teman silakan atur sendiri sesuai dengan kebutuhannya ya. Terus di sini ada main LR-nya dengan standarnya. Di sini ada bass. Di sini adalah auxiliary 1 2 3 4 5 6. Ini auxiliary-nya. Ini FX-nya. Nah, untuk grouping-nya nanti tergantung teman-teman mana yang mau dikasih grup efeknya ataupun auxiliary-nya. Itu. Terus di sini untuk DCA group main LR-nya di sini. Nah, main LR tergantung ya teman-teman ya. Kalau semuanya main LR diklik, ya main LR. Ini main LR. Terus untuk DCA group, DCA 1, DCA 2, DCA 3. Jadi nanti tinggal di setting aja. Pokoknya di sini adalah untuk fader-fader output-nya. Terus DCA, terus FX diklik, masuknya nanti ke menu FX semuanya. FX 1 2 3 4. Main LR, terus ini ada mute group di bawah sini. Nah, itu teman-teman. Agak bingung mesti nanti akan buatkan tutorialnya lah kapan-kapan. Tak jelaskan dulu fitur-fiturnya ya. Terus ini tadi teman-teman ya, berarti ada 4 FX yang bisa kita kirim ke fader-fader ini nanti, di antaranya 4 profil. Nah, teman-teman nanti bisa insertkan di sana. Jadi nanti kalau menginsertkan nanti beberapa satu FX nanti bisa untuk dua channel biasanya untuk FX-nya. Terus ini ya teman-teman, di sini bisa di rename. Nah, contohnya mau kita buat vokal. Terus ini dibuat dud. Nah, vokal buat
cheese subwoofer. Nah, nanti setelah itu teman-teman atur aja, nanti bisa di rename, tinggal diklik kanan ya. Contohnya ditulis tak. Nah, ini kode ini dangdut ini, Bro. Nah, terus nanti dikasih warna apa. Nah, ya kan. Jadi nanti beda warna. Ini nah ada. Jadi nanti dari 1 sampai 16 silakan teman-teman ubah sendiri namanya apalah. Terserah situ. Di sini tembel solonya di sini. Solonya ya, teman-teman. Ini fadernya ini. Terus ini teman-teman, kan tadi masih di menu mixer ya. Ini menu utamanya ini. Nah, ini menu utamanya. Terus ini tempat apa teman-teman? Mesti kan teman-teman bertanya, Mas, yang kosong ini buat apa sih? Ini adalah lembar kerja. Artinya apa? Lembar kerja yang bisa teman-teman buat monitoring. Jadi artinya apa? Contohnya ini fader 1. Nah, ini fader 1. Ini fader 1 ini saya gunakan apa aja? Contohnya ini. Ketika ini menyala, berarti saya telah meng-EQ atau EQ-nya saya aktifkan. Nah, ini EQ ya. Ini ketika saya klik, maka akan ke EQ equalizer. Jadi nanti di sini berarti EQ-nya, EQ parametriknya ini saya aktifkan. Kalau saya matikan, dia akan mati. Nah, matikan fader 1. Terus yang ini buat apa? Yang ini adalah buat kompresor limiter. Nah, jadi per fader per channel bisa teman-teman kasih kompresor limiter langsung di sini. Nah, mudah bukan? Ini cover limiter. Yang ini apa? Buat main LR-nya. Jadi teman-teman main LR-nya di sini. Bisa teman-teman mainkan kanan kiri yang bawah sendiri ya toh. Oke ya, saya nolkan di tengahnya. Wah, di. Nah, ini main LR-nya. Jadi main LR ini tadi kompresor limiter, yang ini EQ. Nah, EQ parametriknya di sini. Terus di sini apa? Di sini adalah noise gate. Nah, noise gate. Nah, teman-teman nanti akan saya review detail kapan-kapan. Pokoknya yang jelas per channel ini, nah itu tadi pokoknya fasilitasnya wow, luar biasa. Di sini ada kompresor limiter. Teman-teman kalau pakai analog harus membeli alatnya dulu. Terus di sini ada EQ parametrik, terus di sini ada noise gate. Nah, teman-teman kalau yang sering konser mesti sudah tahu. Dan dulu kalau semuanya pakai analog, teman-teman harus menggunakan, menambahkan alat aksesoris ini tadi yang saya sebutkan. Terus di sini nanti adalah lembar kerja yang lain seperti refrep, seperti itu nanti maksudnya di sini teman-teman ya, indikatornya. Contohnya kalau seumpamanya yang channel 1 ini saya kasih send refrep ya, saya kasih refrep. Nah, refrep 1 di channel 1, maka di sini nanti akan ada tandanya seperti ini. Refrep on artinya. Nah, terus di sini untuk teman-teman, ini untuk lembar kerjanya seperti refrep, seperti ini refrepnya. Terus di sini untuk auxiliary-nya. Nah, auxiliary. Jadi contohnya klik. Nah, nanti teman-teman ketika mau klik di sini, nanti ke menu send, nanti contohnya auxiliary-nya saya nyalakan nomor 1. Otomatis nanti akan tanya nomor 1. Berarti auxiliary saya buka nomor 1. Jadi nanti auxiliary bisa teman-teman buka 1, 2, 3, 4, 5, 6 per channel. Ini untuk refrepnya menggunakan 4 semua nih, Mbok Gai, ora apa-apa. Nah, jadi ini adalah lembar kerja. Ini teman-teman mesti pakai sing tekok kemarin. Soalnya kan belum pernah make, bingung. Nah, ini tak jelaskan detail buat teman-teman semuanya. Terus ini untuk penta 48 voltnya di atas tadi ya, tinggal kita nyalakan ketika kita butuh. Klik penta 48 volt. Nah, nyala. Berarti pentamnya sudah nyala. Mudah pokoknya teman-teman. Terus ini apa, Mas? Yang atas sendiri ini adalah gain. Nah, gainnya ini 0, masih netral. Mau kita naikkan, mau kita turunkan, terserah Anda, tinggal digeser kanan ke kiri. Terus kalau semuanya pengen, seumpamanya pengen nilai 0, tinggal di klik. Nah, tuliskan 0 saja. Nah, di sini ya 0. Nah, klik, otomatis dia akan sudah jadi frekuensi 0 kembali. Wes pokoknya gampang pol. Cuman kalau belum pernah memang ribet. Nah, gitu ya. Itu ya dari channel 1, lembar kerja semua sudah saya jelaskan. Jadi per fader itu ada lembar kerja seperti tadi. Yang pertama ada main LR, terus ada kompresor limiter, terus ada equalizer, nah ataupun parametric EQ, terus ada noise gate, terus ada refrep,
atau efek yang bisa kita kirim berbagai macam. Terus nanti ada ini buat apa ini tadi, auxiliary 48 volt, terus ada gain. Nah wis gampang. Oke, terus kita akan masuk ke menu-menu selanjutnya ya teman-teman, mudah-mudahan wis ngerti lah. Terus kita menu-menu ke selanjutnya, yang pertama channel dulu. Nah channel ini buat apa tadi, buat tadi loh teman-teman, seperti mengaktifkan phantom 48 volt. Nah terus nanti bisa kita send fx, nah send fx di sini juga bisa. Terus nanti ada polarity, ada stereo link. Kalau stereo link dinyalakan, otomatis 1 dan 2 akan bisa gerak bersama. Nah teman-teman pemain digital mesti sudah tahu stereo link ya ini. Terus ada mic gain USB. Jadi apa, satu channel ini teman-teman bisa fungsikan untuk analog, kalau channel input analog lewat sini. Nah tapi kalau semuanya teman-teman klik USB, nah return USB ini ya, diklik return USB teman-teman, berarti inputnya lewat sini. Nah jadi kalau ini satu USB bisa mewakili sampai dengan 16 channel, tapi kalau manual analog ya 1 2 3 4 5 ini. Wis pokoknya canggih pol bro. Nah seperti itulah, nah kita harus ngupdate ya teknologi-teknologi seperti ini. Ini ya, terus ini channel, terus input ini buat apa? Input tadi buat kita milih mau dibuat channel source-nya. Jadi dari mana kita mengambil channel ini, dari mana? Nah, dari USB ataupun dari mic LAN. Nah, jadi analog ataupun dari USB digital. Nah, kan gitu. Kalau ini analog input. Nah, kalau ini USB return, jadi digital input. Coranune ngono, bro. Di sini ada polarity sama bisa atur teman-teman, low cut bisa dipotong langsung kalau teman-teman untuk vokal, pokoknya di sini sudah ada profil-profilnya sebenarnya ya. Kita klik-klik low cut nanti ya otomatis apanya low-nya sudah terpotong dengan otomatis seperti itu. Wes pokoknya lengkap sekali lah. Jadi seperti itulah. Terus ini ada menunya gate ya buat noise gate. Nah di sini sudah disediakan menu noise gate, tinggal kita klik vokal. Nah oke ya, ini sudah tak klik vokal noise gate loh. Oke, nah noise gate vokal otomatis klik, aku lihat nomor 1 nanti kayak apa parametric EQ nya nah jadi kalau ini untuk vokal, noise gate nya otomatis diklik vokal, nanti teman-teman sudah terprofil vokal. Ini untuk parametric EQ. Nah, parametric EQ-nya di sini bisa dilokat langsung di sini, dipotong lokatnya terserah teman-teman sesuka hati. Nah, sesuka hati ya. Di sini teman-teman, ini contohnya kalau nanti mau kita buat apa. Terus ini untuk compressor limiternya. Teman-teman bisa atur di sini per channel. Ya, compressor limiternya per channel. Untuk send ini fungsinya apa? Untuk mengirim signal. Jadi nanti channel 1 2 3 16 ini mau dibuka enggak, ini auxiliary-nya lembukannya lewat mana, lewat sini. Auxiliary bisa dibuka lewat sini semua. Terus ini untuk efeknya, reverb apa saja nanti kamu bisa buka lewat sini. Nah ini per channel, tinggal kita naikkan turunkan nanti per channel, diklik dulu. Terus ini nanti tinggal kita naikkan mana yang mau kita buka. Contohnya channel 1 dikirim ke aux 1, dikirim ke efek 1. Nah, wis pokoknya mantap, bro. Terus di sini untuk main LR-nya. Nah, karena ini tadi ya, ini tadi kalau main LR stereo kan saya link tadi. Nah, kalau di link seperti ini. Coba saya stereo link-nya saya matikan. Channel stereo link-nya matikan. Nah, jadi nanti di main LR-nya nanti akan kita sesuaikan lagi di tengah. Oke ya. Tadi kalau main LR inputnya jadi LR 12. Itu. Jadi di main nanti buat mengatur, silakan teman-teman mengatur per channel nanti mau dibuat kayak apa, nanti di sini mau dibuat LR terus kanan kiri DCA group tinggal diklik, mode group tinggal diklik. Nah, pokoknya semuanya kontrolnya nanti di sini teman-teman. Gampang lah. Terus untuk reverb-nya teman-teman, di sini kan teman-teman mesti bertanya kan. Kalau seumpamanya kita mau menggunakan sebuah gitar ataupun menggunakan sebuah mikrofon. Nah, sebuah mikrofon, gitar dan lain-lain semuanya akan diatur di sini nanti teman-teman. Contohnya, kalau seumpamanya yang nomor 1 ini saya gunakan untuk reverb vokal. Nah, ini saya paling suka menggunakan tipe ini.
Jadi nanti ada tipe ini ya teman-teman ya, ini yang saya pakai ini. Nah, fintech room ini yang saya gunakan kalau seumpamanya untuk setting reverb vokalnya. Nanti teman-teman tinggal atur mulai dari input delay-nya, terus semuanya room size, terus semuanya low cut dan lain-lain semuanya ada di sini. Tapi kalau semuanya teman-teman mau digunakan untuk perangkat, nah ini efek-efek 2. Yang efek 2 teman-teman mau digunakan untuk gitar, untuk dan lain-lain semua tinggal dipilih di sini. Di sini jumlahnya ada berapa ini ya? Duh, iya lagi ngitungin. Pokoknya banyak lah ini ya, tak perlihatkan satu-satu. Ini nanti macamnya hall reverb, ambience, pit, flat reverb, room reverb, chamber reverb. Nah, semuanya nanti tinggal teman-teman pilih ya. Ini kan biasanya yang digunakan seperti untuk gitar, terus untuk snare, terus digunakan untuk pokoknya semuanya nanti ada kompresor limiter dan lain-lain. Pokoknya di sini semuanya ada stereo pit snare, dual pit snare. Nah, ini teman-teman nanti tinggal diklik. Ini apa? Ini adalah aksesoris seperti stereo ultimo kompresor. Nah, coba saya klik ya. Nah, ini teman-teman. Teman-teman pernah mesti menggunakan aksesoris seperti ini jika teman-teman menggunakan mixer analog. Nah, mesti membeli aksesoris seperti ini. Mungkin pernah ada yang membeli lah. Di sini teman-teman tidak usah beli. Ketika teman-teman membeli sebuah mixer digital dari Midas yang tipe ini tadi, teman-teman sudah bisa mendapatkan semua aksesoris tersebut. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi nanti bisa diterapkan di setiap channel. Nah, jadi apa? Teman-teman tidak perlu membeli sebuah aksesoris. Jadi contohnya harus membeli ini buat nanti input gitarnya, buat input dari sebuah keyboardnya dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan semua aksesoris yang ada di sini. Nah, jadi teman-teman sudah dibawa aksesoris, bisa diterapkan di setiap channelnya nanti. Oke ya, itu kelebihannya dari mixer digital. Nah, teman-teman tinggal pilih yang mana. Contohnya, nah, outputnya nanti mau dikasih equalizer seperti yang teman-teman gunakan dulu. Nah, stereo true EQ bisa juga diterapkan di sini. Pokoknya tinggal dipilih mau menggunakan dual X-Tech, stereo X-Tech X1, aksesoris yang mungkin teman-teman pernah beli, semuanya ada di sini. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal memilih ini nanti. Nah, jadi nanti bisa diterapkan di setiap channel. Jadi teman-teman bukan tidak hanya membutuhkan satu reverb untuk vokal, satu reverb vokal, kedua dikasih delay. Nah, stereo delay. Nah, ini ya teman-teman ya, stereo delay. Mungkin yang teman-teman sering membuat MC-nya lebih wow, didorong delay-nya jadinya sereng-sereng. Nah, seperti MC-MC yang sekarang contohnya Adila dan lain-lain itu kan menggunakan mengakal-ngakali mixer digital biar bagus suaranya, nanti jadi lebih menarik lagi. Teman-teman nanti mesti makin kreatif ya dengan digital. Jadi nanti bisa mengakal-ngakali, mungkin MC-nya nanti 2021 sudah beda lagi model-model gaya untuk meng-EQ-nya di sini, untuk mengasih reverb-nya. Jadi mungkin bisa teriaknya model kayak apa. Nah, seperti itu nanti. Yang ini contohnya, ini ada stereo fit model. Nah, ini bisa digunakan untuk teman-teman stereo delay. Jadi nanti biar tidak feedback dan lain-lain. Ini ada polaritinya kayak apa, mau dibuat cross fit model, mau dibuat mono fit model, mau buat stereo fit model. Wah, wis tinggal diatur nanti di tap 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 tap. Nah, tutorialnya kapan-kapan gitu teman-teman ya. Settingannya teman-teman juga bisa download ya gini. Nah, kalau teman-teman biasanya ada yang sudah membuat settingannya, nanti tinggal minta aja seperti itu ya, profil settingannya tinggal dikirim, nanti tinggal diinsertkan di sini, langsung sudah jadi otomatis file. Itu ya. Terus di sini juga reverb keempat, contohnya mau digunakan dimensional cruise. Nah, ini aksesoris saya cuy, ini kurang tahu tinggal apa lagi. Nah, ini ya teman-teman nanti bisa menggunakan ini juga. Ini aksesoris yang mungkin teman-teman pernah gunakan sebelumnya. Itu ya. Terus menu yang terakhir meter, di sini adalah untuk melihat semua nanti parametric EQ-nya kayak apa nanti di meter di sini. Ya, itu teman-teman.
Terus ada keistimewaannya lagi, nanti teman-teman bisa ngatur pengaturan untuk hardware-nya di sini, untuk koneksinya, access point-nya, wireless LAN-nya, terus LAN-nya. Lah printer orang tadi, Jok. Printer orang tadi. LAN-nya audio MIDI. Nah, bisa diatur juga ya lewat MIDI di. Monitornya bisa diatur nanti mau menggunakan monitor yang kayak gimana. Atur lewat sini. Nah, terus di sini ada juga short case, ini yang paling penting. Shortcut case ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk mempercepat kerja, tinggal dihafal nih rek. Nah, shortcutnya nanti tinggal dihafal nih. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ngai Ctrl L digunakan untuk open loot. Terus bisa nganggu shortcutnya ngedit nama dan color. Nah, dan warnanya cuma tinggal di Ctrl N. Wah, dihafalnya aja bro nanti di sini. Nanti untuk kerja cepat lewat sini menggunakan PC bro. Nah. Nah, di sini bisa diatur juga, di sini ada DCA user 1 user 2 semuanya bisa diatur. Terus input dan outputnya lewat sini ya tadi ya pengaturannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa membuat semua input nanti ya kali so. Contohnya channel 1 lebokne channel 1 semua bisa USB input kabeh dilebokne ning channel 1 dan 2 bisa LR semua ning kene dipindai semua ning kene bisa. Nah, nanti bisa dikain ini. Nah, biar menjadi main LR semua neng channel. Jadi nanti tinggal semuanya terinput dari USB. Nah, terus ada USB send. Pokoknya nanti tinggal teman-teman ada ultranet, USB send. Tergantung nanti mau dipindah kemana. USB kirim ke nomor 2, kirim ke nomor 1. Wis, terserah teman-teman nanti mau ngaturnya kayak gimana. Jadi nanti serba bebas di sini. Terus ultranet. Nah, ultranetnya di sini untuk ke monitornya tadi. Pengaturannya aux out-nya contohnya mau dibuat nomor 1 semua. Nah, nanti fader tekan 1 kabeh gembur itu nanti bunyi nomor 1 semua aux-nya. Nah, jadi nanti tinggal boost dorong 1 semuanya ikut bunyi. Nah, tidak perlu nanti teman-teman mendorong 4 boost. Nah, terus di sini main outnya di sini, jadi input outputnya diatur lewat sini ya. Terus di sini ada utility nih. Nah, ini adalah perlengkapan lagi. Yang pertama ada meter, fungsinya apa? Main LR nanti tinggal dulu. Ini bisa tokoknya gini. Nah, di tokoknya gini, terus diklik pinnya. Nah, nanti dia akan ada di situ bro. Bisa di custom menu nih, di custom di. Nah, terus ini ada juga untuk RTA. RTA-nya juga bisa mbok pajang ning monitor gede ini iso nggih monitor loro. Nah, tinggal diklik ngono. Terus nanti ada bases. Nah, di sini ada bus 1 2 3 4 ya auxiliary. Iso dipajang juga ning kene nanti. Nah, auxiliary ini nek arep pengin munggah muduk nih secara otomatis auxiliary. Terus DCA, DCA juga bisa dikasih sini tempel ning kene. Nah, tinggal untuk mempermudah langkah nanti. Terus user 1 ini malah ngastem ini. Pengen ngastem apa iso lewat gini. Nah, contohnya DCA 1 2 3 4. Nah, oke. Wes iso DCA. Contohnya lagi ini ada tadi user 2. Contohnya lagi ini tinggi solo yo. Nah, contohnya lagi dikasih DCA 1, DCA channel 2, channel 10. Nah, wis bebas merakyat pokoknya. Nah, bisa dikasih custom seperti ini nanti. Custom dewe lewat utility ini ya. Itu. Terus di sini untuk resize itu mengatur ukuran besar kecil layar ya. Nah, kayak gini jadi ini gede. Nah, terus nanti besar kecil layar bisa diatur lewat resize. Terus save ini untuk meng-save pengaturan yang sudah kita save yang sudah kita buat. Save as scans atau save as channel preset. Nah, tinggal channelnya apa kabar di save lewat gunung. Nah, ini mau ngelut. Nah, mengarang ngelut per channel atau ngelut semuanya nanti dari folder yang sudah kita simpan. Terus copy, mengcopy paste pengaturannya. Jadi AD mengcopy channel 1 di copy dari 16 KB ya kena lewat copy paste lewat sini. Jadi tidak perlu muntir sitok-sitok. Ngono lho bro ceritanya bro. Jadi mudah mantap ini.
snapshot. Nah, snapshot ini fungsinya adalah teman-teman nanti bisa juga, nah, untuk nge-save semua daripada channel yang sudah teman-teman atur, terus nanti di-save ataupun load ataupun di-delete nanti lewat sini. Nah, jadi nanti teman-teman pokoknya serba bisa, tinggal di-save lewat pengaturan sini, semuanya nanti sudah ter-save. Itu ya teman-teman ya. Oke, sudah jelas ya ini daripada yang aku jelaskan di semua fitur daripada punyanya ini Midas MR18, semua segala fiturnya seperti apa sudah tak jelaskan. Nah, sekarang mau tak cobakan ke teman-teman untuk kualitas kalau semuanya saya menggunakan reverb vokalnya yo. Nah, mungkin teman-teman nanti sing bertanya nanti Mas reverb vokalnya sudah gimana? Itu tergantung teman-teman nyetingnya ya sebenarnya yo. Nah, tergantung teman-teman nyetingnya nanti kayak gimana. Ini mau tak cobakan. Cok. Dong 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 dong. Oke, oh, ditunggu dulu gue nang kene. Nah, sedang no. Ini saya tak aturnya dulu. Ini tadi tak geopo iki. Masuk ke nomor 3 aja ya, teman-teman ya. Ini masuk ke channel 3 aja, channel. Ini saya buat inputnya sak buat LAN. Nah, terus mikrofonnya tak ambil dulu. Oke, mikrofon tak ambil dulu. Ini mikrofonnya tak pasang di sini. Nomor tel. Nomor 3 ya. Tes 1 2. Si Iman LR konespol ya. Tes 1 2. Oke, ini gennya tak buka belum. Oh, gennya masih 0 koma ini ya. Channel aja, lewat channel gennya saya buat segini. Oke, tes 1 2. Oke, input ini saya buat ini analog tadi, ini gennya tes 1 2. Noise gate dan lain, ini parametric echo nya yo, parametric echo nya belum di EQ, coba kayak gini. Tes 1 2. Lokatnya dipotong. Tes 1 2. Saya potong jadi berapa hertz yo? Coba dibuat 98 hertz vokalnya. Tes 1 2. Nah, tak gantangan sedikit. Tes 1 2. Oke, ini terus kompresor limiternya enggak usah. Ini efek sen apa reverb-nya tak naikkan 1. Ini sen reverb-nya terus aku kan dorong lewat sini fader. Tes 1 2. Wow, mantap. Tes 1 2. Oke, kita buat 0 dB aja. 0. Oke, ini masternya ya. Tes 1 2. Nah, ini tadi di nomor channel 3 kita tinggal nekan reverb-nya seberapa. Tes 1 2. Jadi sini sudah main LR ya. Cuman ini saya speaker mono, wis enggak apa-apa. Penting wis bunyi. Tes 1 2. Wow, mantap. Tes 1 2. Oke, saya potong lagi untuk lawannya. Tes 1 2. Nah, biar lebih kandang. Tes 1 2. Ini mid-nya kebanyakan. Tes 1 2. Oke, bisa diadakan ke speaker ya teman-teman ya. Ini hasil reverb MC yang saya buat. Nah, jadi teman-teman nanti bisa membuat sendiri. Ini tadi saya baru menguji coba satu reverb yang saya coba. Di antaranya saya membuat profil pengaturan seperti ini ya, teman-teman. Ini yang saya buat. Jadi saya menggunakan Vintage Rom pengaturannya.
ini tidak saya masukin reverb delay. Coba kalau saya kasih reverb delay ini tadi di channel 2. Oh, bukan ya. C3 ya. Channel 3. Oke, coba channel 3 saya mainkan. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Sekarang channel 3. Ini channel 3 mute FX. Nah, ini reverb delay. Reverb delay-nya tinggal teman-teman pilih crossfit model. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Nah, tes 1 2. 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 J-Lo. Kepada teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan sebuah acara yang dimana tes 1 2. 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 Nanti teman-teman bisa atur semuanya di sini dengan menggunakan referep-referep yang tersedia di menu-menu ini teman-teman ya. Oke. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Di sini saya hanya menggunakan sebagai waktu kecil. Fungsinya ada untuk mencoba memonitoring ini saja. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 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 1 2. G 1 2 tes 1 2. G 1 2 tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2 G G 1 2 tes 1 2. Oke ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tinggal mengatur parametric EQ-nya di mana. Terus nanti untuk reverb-reverb-nya teman-teman bisa menggunakan setiap channel, nanti tinggal kita custom di sini. Jadi nanti kita mau menggunakan reverb yang gimana, terus nanti mau kita custom kayak gimana, menggunakan dua mungkin dengan reverb delay yang satunya. Itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kita hari ini dari reviewnya Midas MR18. Semoga bisa membantu teman-teman yang menggunakan mixer digital ini. Nanti kalau teman-teman nanti mau bertanya-tanya silahkan bertanya-tanya, nanti kita akan berusaha membuatkan video tutorialnya, cara mengesetnya per fitur, karena teman-teman tahu sendiri fiturnya banyak sekali, mulai dari input dan juga fasilitas-fasilitas aksesoris yang sudah dibawakan di dalam mixer Midas MR18 ini. Oke, terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi, semoga videonya bisa membantu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tuliskan di komentar.